Oke, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi-lagi di Charge of Charge 4, Charge of Charge. Dan sekarang kita akan lagi mainkan Legend of Heroes, of course ya. Dimana gue udah hampir sebulan lebih gak main game ini. Biasa ya, game ini tuh bakal gue mainin kalau misalnya gue lagi penat, lagi ibaratnya gue udah selesai jadi budak ian tuh beberapa waktu ya. Cuman ya gitu, bakal gue, apa sih, bakal dibagi-bagi kali ya. Kalau misalnya mau, kalau misalnya enggak, yaudah satuin aja video ya gitu. Jadi sebelumnya tuh kita apa tuh ya, amannya kayak kita sebelumnya itu ya, kayak ya menjalankan quest-quest sama side quest yang seperti biasa harus dimainkan di typically game RPG kayak gini loh. Oke lah, yuk kita lanjut. Jadi pokoknya itu, dan kita sekarang tinggal seperti biasa menjelajahi dungeon. Kalau bahasanya di bahasa setiap game tuh mau outskirt sih, dungeon udah, gak usah perpanjang deh, tolong. Karena pemandang segitu tuh biasanya sehilang pak, sedih. Makanya gue main tuh sengaja udah di situ biar biasanya nggak gelap gini pak. Kalau gitu lah satu, waduh. Dan setelah lagi ya, gue belum pernah nyampe. Aku tuh belum pernah nyampe lebih daripada ini. Yuk. Siapa yang gue undang ya? Miriam sama si Kau udah masuk ke dalam tim. Tinggal nyari yang lain. Kalau gue sih, udah. Aku tanya, Vi. Siapa ya? Kalau biar ada balance di siapa ya? Lihat, nggak perlu supply healer. Satu lagi, satu lagi siapa ya? Satu lagi sih itu deh. Satu lagi emang. Ya, soalnya bosnya ini cukup susah. Ini lagi bosnya YouTube, jadi kayak malam ya. Gue juga sambil rekaman di stream di Twitch, jadi kalau pengen nonton Twitch gue mau gue dah. Oh, tapi kayak gini ya, iya. Datang sini setiap bulan ya? Iya, tiap bulan. Dan kan kemarin udah kasih tahu. Aduh. Oke. Oh iya ya. Pas kan Elis. Itu ya, aduh. Gue belum pernah sampai sejauh ini sih. Upah. Jadi kayak itu kayak apa sih, kayak gue agak blind juga tuh. Ya, kita lanjut. Itu continue. Jangan ya, save ya. Lupa gue tuh. Ya, 5 lantai 5 kan udah di display, satu lantai lagi tuh tuh dan ke bawah. Apa nih, kok dia ini kenapa dapat apa Shostak. Why panggilnya Shostak tuh? Oh, anda blind, apa kabar saya loh. Saya jujur isi game ini saya nggak paham loh. Tapi yang jelas tuh intinya sih tentang konflik-konflik. Udah itu aja. Cuman kalau udah mainin Tender sekarang itu lebih ini lagi, lebih deep banget sih. Yuk, kita lanjut. Lantai 5. Diiringi dengan bakso goreng. Karena memang daya rumah saya, apa sih, daya rugo tuh depannya jalan. Jadi yang seperti itu pas banget dengar. Terima. Oke, ini lantai 5. Iya, begitu. Elemen. Aduh. Oh, it's same. Okay. Oh. Aduh, ini tuh ada yang auto death gitu-gitunya, Bang. Males gue nih gini. Mi. Remi. Oh iya kan ada Lemmy, makanya gue gak bawa model-model kayak Stealth itu Laura ataupun si Makia. Sudah, udah ada Lemmy, udah tenang. Ya, ada itu rasanya amat tentang, udah ya. Oke, ya lanjut. Ini panjang sih, setau gue ini panjang sih.
So, gue tuh kalau udah masuk dungeon itu panjang banget. Over SPS sengaja gue onin apa sih gedein biar kalau ada sih penting gue jamin. Ini kita ke atas dulu sih. Tuh buat ke apa sih tuh? Buat ke warp ya. Gue pengen ganti karakter. Kan udah lama amnesia, sumpah. Okay. Halo, sir. Yay, treasure. Aduh. Saking udah lamanya gue enggak main gini nih. My turn. Link-nya sama view udah jelas. Vitos kita fullin link-nya. Yeah, I know. Okay. Okay. Itu continue, pokoknya gue pengen ngumpulin sampai 200. Ini kalau udah 200 baru apa sih baru pakai cepet-cepet gitu loh, yang gitu lah. Duh, suka lupa L1 sama L1 gue suka lupa loh, tuker sekarang soalnya. Gak bisa nih. Yuk. Gitu kayak udah mulai hidupnya. Long. Kenapa namanya Poly Jelly loh ya? Oke. Okay. Ya. Tududum. Aduh. Slow. Aneh-aneh sih. Oh. Ya, gamenya itu gamenya typically turn-based. Makanya gue suka sama game itu loh, karena memang game itu apa ya, kayak berwarna. Waduh, good. Emang sih bisa ngedat ya, kan langsung muncul kan. Itu sesuatu yang cuma bisa terjadi kalau misalnya kita udah di level atas loh, dan juga ada skill khususnya, jadi kayak kita tahu apa tuh enemy itu ada itu apa enggak. Oke, okay. Ini kayak bakal lama sih, sumpah. Ini kayak kalau buat YouTube bakal lama sih. Tidak apa lah. Tuh, mainnya 2 menit. Gue sih mati kakak juga soalnya. Nah ini udah lama monster lagi. IP. Steps. Oh iya. Yeah. 3. Mau lihat dulu apa sih. Pasti ada apa aja nih. Float. Oke, nambah hidup cannon, bla bla. Saya buat elemen air sih. Apa yang saya tambahin ya? Information, telephoton, metaphobia mungkin. Terfine. Ini bebas nih, sama siapa aja. Ini aja deh. Tapi ini makanya si apa tuh si siapa tuh si itu tuh dia si kau itu dia air ya. Ini kayak jangan deh. Tapi ngasih itu ke si kau aja. L dan lupa kita tambahin kode dulu sih. Ini soalnya pekerjaan di back layer yang cukup agak males, tapi kayak kalau nggak gini bisa pak. Ya tadi sih itu ya, masih sih itu plot sama jangan. Nah ini baru namanya float. Lupa. Game butterfly. Ada elemen belakangnya, jadi gue kayak nambahin ini. L. Oke.
Tapi gue biarin. Oh, udah itu aja. Ema apa gue mandi nih? Itu emen air. Nggak perlu sebetulnya. Itu perlu, dia tuh perlu ini. Dia tuh perlu yang elemen-elemen yang itu yang bisa pakai IP. Yang atau pakai IP. Bawakan kain. Berarti lo nggak perlu dia. Cuna. Ada itu vulkanik keren. Tuh, lupa situ pak. Ini sial loh. Iya cuy. Wah itu nggak ada kayaknya pak. Mana ini tidak ada kayaknya. More notice. Ini sih baik sih. Oke ya. Udah itu bakal dikirim. Nah udah. Oke, ini kita udah langsung auto lawan monster, jadi siapkan diri dengan tidak aneh nih. Jangan lupa ya, jangan lupa kalau di game itu selalu save pak ya. Tuh, telat, bodo amat lah. Ya tiba-tiba, tet, males ngulangnya ya. Oke. Gali-gali buat si, siapa nih? Buat si Rin. Yuk. Yes. Soalnya bagus ya. Soalnya gue saya gedein tuh volumenya. Jadi beberapa biar suara gue tuh kedengeran. Kalau misalnya nggak gitu, saya kedengeran pak ya. Ini bagus nih. Ini skill hidden yang bagus sih kayaknya. Rapid volley. Sama facing banget. Gimana nih? Skill bagus sih karena dia skillnya double gitu loh. Jadi kayak ya kalau gue sini langsung mungkin auto attack mungkin. Tapi kita harus buat balance dulu. 200 pak, kayak kaki saya kaget. Okay. Aduh, nanti ternyata kecewa. Para penonton kecewa. Ternyata tertidur. Yuk. Oops. I'm done. Atau dead. Ya. 200. Gini aja. Deh. Get them. Dead. Deh. Tolong. Aduh. Lutuk. Oke. Better lane. Seriously? This is better lane for the personal pool? Tapi emang gak tahu kenapa ya. Kalau secara cerita ini kayak sih ceritanya. Lagi ini ceritanya continuous. Sampai season 4 ya. Jadi saya harus mainin pas season game ini. Pusing saya. Package. Dan gue suka sama ini sih. Awasnya voice actor sih. Jadi kayak kita tuh terbawa ke dalam suasana game gitu rasanya. Yggdrasil. Apa tuh Yggdrasil? Yggdrasil. Tek. Oke, boleh lah. Kayak selagi ada yang rel-rel gitu. Ini pertanyaannya pintunya di mana nih? Kayak di pintu. Harusnya di sini nggak ada. Oh, udah lah, udah ya. Mas gue lama-lama.
Eh cepat 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 ke belakang layar. Kan gitu kan. Eh aduh. Bisa. Gak usah. Ya cuma dua. Ngapain tuh? Aduh. Tidak ada gunanya. Pain. Bisikan. Dalam 5 detik. Basan alake. Ah enggak. Leave it to me. Ya, dia udah blank. Ya. Yes, sir. Oh, tapi gue suka sih efeknya. Apa tuh efeknya si kau? Dia membuat musuhnya auto tidur. Berarti lu aja dulu. Oke. Okay. Ya. Gotcha. Got it. I'll handle it. Ketika. Langsung sini aja. Auto. Dead pasti. Ya. Ntar lagi. Handsome and strong. I'm the total package. Kau tuh overpowered sih menurut gue, sumpah. Kau itu tuh overpowered ya. Ah, berarti di bawah situ. Hehe, pencet. Gue sebetulnya masih yang ngebut-ngebut kayak gitu sih. Hey bro. Bro. Hey bro, sini bro. Kembali badan. Nah, harus kayak gitu. Okay. Yah. Mau bapak, bapak gua kelas satu ini. Okay. Yah. Aduh enggak ah. Sa. Iya. Oh, langsung ke ini loh. Langsung ke baca tapi kayak perlu si siapa tuh? Aduh. Ah. Gue pengen ganti dulu ke lihat. Saya kalau misalnya enggak gini saya tidak bisa analyze, Pak. Tolong. Tuk tuk tuk. Ya, yeah, halo, Pak. Ya, main kostil. Ini yang pertama. Masih ada 4 series lagi. 3 series lagi maksudnya. Yuk. Oh, tentet. Dede, tet. Don't you think that was kind of overkill? No such thing. Iya. Overkill. Sangat overkill, Pak. Ini makin kuat, Pak, saya. Overdosis. Loh. Jangan lambat itu ya, harus harus kayak gini, Pak. Oke, ini udah bisa tembus tembus jalan pertama, terus kita harus ke atas. Udah, kita aja jalan lah. Yuk lanjut. Ya. Ah ini masih normal. Gue cuma pengen nikmatin story-nya. Aduh, tempat mancing. Dan gue ini mainnya difficulty-nya normal ya, soalnya gue pengen menikmati apa sih menikmati jalannya cerita lo. Males kalau misalnya susah-susah lo ya. Saat main FIFA, difficulty-nya harus susah. Di sini mah gak perlu. Ngapain? Gak usah proses hidup lo. Mana tombol ya? Iya. Belut lagi nih. Deh, pun hidup deh. Even is this? Apa itu? Belut. Dah. Ini saya juga sama. Oh, seni hidup. Oke lah. Coba kita panjang lagi deh. Sekali lagi ya. Misalnya, kalau ini bau kita harus cepet, Pak. Aduh, pergi. Soalnya agak wasted juga sih. Kalau misalnya lebih cepet gitu. Udah. Sekali kayaknya enough deh. Hey, bro. Jadi, mau dihidup ya, bro. Waduh, empat. Wahai. Okay. Ini sih si... Kau harus turun kaki. 200. Kita pakai saja. Here I go. Ya. And... Tap. Bagus. Okay, Rin. Kok udah hidup? Eh? Auto gantek. Auto. Ya. Oh gitu. Gak tau gue kalau itu.
Nikmatin dulu sih kalau gue sih. Gue nggak mau spoiler lebih-lebih. Tapi ya kalau mau spoiler sama aja. Jangan lebih-lebih. Ini tuh jadi gali-gali ya. Soalnya kalau entet kan dia nambah capeknya. Hup, hup, hulu, hulu. Ah, enggak, cuma satu. Ih. Lihat kamu ganti dulu sama si. Sorry, can you handle this? Watch and learn. Watch and learn. Tadi udah rapid. Tadi rapid volley deh masa. Eh enggak, tadi freezing. Saya tadi kan ada es batu gitu. Bang, bang, bang. Go get him. Yah. Gotcha. Get him. Yes, sir. Zero odds. Incredition. Tapi kok nggak dicoba? Waduh, pohon muncul dari rantah-rantah. My turn. Tapi ngantet, sedih. Ya, lanjut lagi. Iya, iya makanya jangan pak, kasihan saya kalau di spoilerin pak. Ya. Okay, lanjut lagi. Menikmati sih gue main game ini sumpah. Gue tuh meskipun kayak di dungeon ini bisa berlama-lama loh ya, tapi rasanya tuh kayak nikmatnya tuh beda loh. Kok pencet loh S, apa sih S1 nya kok. Nah dia masih belum balik. Kayaknya harus tunggu balik dulu. Eh baik-baik cepet deh, baik-baik. Oh baik bro, nah kayak gitu udah ya. Udah hidup. Advantage is ours. Let's finish it. Itu karena udah tahu overdosis loh, jadi kayak ya udah tinggal menikmati alunnya loh. Tapi kayak tapi cuma maksudnya lawan big bossnya doang sih pak, beneran deh. Ada kayak ini sudah ke detect secara auto. Saya bu, saya sekarang suka amnesia loh. Balik gali. Okay. Yeah. My turn. So. Yes, sir. There. I'll handle. Ah, ini mah jangan ini, jangan di. Oh tuh. Kita kasih kesempatan right. Buat Trin buat tambahin capeknya secara otomatis. Go. Kan, ini capek itu nambah sendiri loh. That's the power of the eight leaves. Oh iya, ada itu. Itu ada kok. I did it. Tapi nggak masalah kan mulai dari nol gitu. Kalau nggak salah ada ya. Cek dulu deh. Tahu gua ada di market gitu deh nggak salah. Itu cuma baru punya. Baru yang basic-basic doang. Ada di market kalau nggak salah itu. Nanti kita ceknya pas gue lagi main lagi. Lagi main game ini lagi loh. Soalnya gue basicnya main game itu sebulan sekali loh. Dan juga kayak buat upload di YouTube pak. Jadi kayak yaudah loh. Eh bro, bro sini bro. Bro, bro sini bro. Eh, gimana dulu bro. Nah kan gitu kan baik kok. Anda baik sekali loh. Eh. This one's all ours. Ya sebulan sekali kan saya ini budak IE masalahnya, jadi berbisa menikmatinya sebulan sekali loh. Overdosis ah kata oke okay. Ibu dulu udah deh eh nggak confused tadi. It fully face fully to no oke okay. Aku toh jadi beku dia. Bagus sekali. Here I go. Yuk, kita lanjut lagi. Yang sebetulnya kalau pakai kita hajar secara biasa aja lah. My turn. Gua enggak tahu bisa kayak persona gitu apa enggak. Kalau persona kan kayak dia kayak bisa auto rush gitu ya. Kalau sih itu kayaknya enggak bisa deh. Sedih. Kalau sih bisa seru tuh kayaknya. Ya nggak apa-apa. Makasih sudah datang, sudah meluangkan waktu di sini ya.
saya bakal terus. Nanti suka lupa pengen ke streamnya Anda dulu ya. Bagus lah. Ya. Tebak salah lagi. Dan. Dead. Deh. Lanjut lagi. Done. Alright. Ya. Pes rasa pakai gel ya. Oke. Gua kesemak berapa gua tahu deh Anda lu. Hey. Karena apa ya? Karena gua tuh basically enggak pernah ini sih, gua bukan orang yang typically main game ini secara full ya. Gue cuma main ya gini sebulan sekali sekaligus ngisi konten kalau bahasa itu ya. Bahasa di YouTube tuh ngisi konten dah ya. Biar YouTube gua tuh enggak sepi-sepi amat isinya. Hey bro. Tuh. Ya lupa gua. Udah kangen. Tar ya bro. Baik badan lu deh sana ya. Khusus. Bagus Vi. Gibun. Sangat ceria. My turn. Oh ini bagus sih. Oh tentet ya, tolong ya. Pemuda hidup. Ya. Oh tentet. Zero art aja lah. Wih kan, kalau ada zero art ya. Iya, konten pak. Saya udah konten. Karena it's all about content loh ya. Game sama dengan konten, segala macam sama dengan konten. Apalagi di Indo itu kan kayak orang kayak gue tuh gak banyak tuh yang main FIFA sebagai seringnya tuh main RPG kayak gini. Meskipun ya sebulan sekali ya. Ya. Bang, bang, bang. Bang, tet. Tuh. Gak bisa main medium. Males. Ya. Kita langsung tebasan lagi. Jadi, kamu udah hidup. Ya, next level. Get beam. Please hold your applause. Cuma ke wildcard. Kenapa wildcard ke gue tuh, kalau wildcard tuh ingatnya tuh persona. Jadi ke next level. Bagus, udah hidup ya, tolong. That's a beautiful looking treasure chest. Yuk, ah. Gue belum banyak tempatnya pak. Cat pendel. Oh iya, ngomongin soal pendelium, sampai lupa. Kan lupa. Nanti kalau saya curiga nih ada apa-apa. Itu ternyata apa ya, buat milium itu. Milium tuh kan dia strength sih. Satu lagi ini ya. Yuk, kalau si ini balance nya dia, si crow itu balance. Prevent, bukan prevent gitu-gitu harus masuk. Light. Enggak, dia tuh kalau ada freeze deh. Mana gini ya, bodo amat lah. Kelamaan pak. Saya takut video YouTube saya lama. Oke, akhirnya udah. Naik lagi ke lantai selanjutnya. Pencet. Itu nggak boleh agak diras gitu sih. Diras itu bisa apa, tapi kayak nggak enak gue liat ya, sumpah. Oh man, we're still not through. Jauh banget. Ih, jauh pak. Ini aja lengkap-lengkap nih. Ini panjang banget nih perjalanan nih. Ya, kita lanjut lagi. Bentar bro. Oh.
deh, udah baik deh, khusus. This one's all ours. Aus. My turn. Nih Emma sama Elliot tuh bakal pakai nanti tantangan deh kayaknya. Dan sekarang kita sepertinya ujiannya belum begitu terasa loh. Kayak gue bukan ini. Pakai si gali-gali Rina aja. Here we go. Ya. Gali-gali. Second form. Gale. Oke. Okay. Another chance. Ya. Oke, oke. Lagi. Tutup. Patat-tat. Leave it to me. Oke, okay, oh. Itu wildcard gunanya. Efek random ya. Kasih gua. Twist lah. Freeze. Get it? Wah, namanya juga gede sih. Aja lah. Oke. Okay. Lanjut lagi. Quest. Yuk. Go. Broken. I'll handle it. Got it. Got it. Here I go. Ada berarti nggak perlu itu. Oke, lanjut lagi. Don't mess with us. Yuk, ah, lanjut. Tuh deh. Akhirnya kita menemukan ketenangan lainnya lo ya. Lah cuman jadi budak IE, hey. Jadi budak IE tuh enak-enak lah, eh. Tolong. Oke, okay, untungnya ke belakang. Duran kayak dia fix, eh. Oh ya, apa nih ya? Tuk. Naiknya banyak. Lebih baik juga. Rantai dong. Leave it to me. Aduh. Ih. Racing. Yang. Biasa dulu aja sekarang ini. Sudah. Oke. Ini jangan pencet coba deh. Wadaw. Laser lelaki, laser wanita, laser lelaki lah. I'll handle it. Alright. Oke. Jangan lupa. Saya aja buat tadi. Ya. Here we go. Hop. That's the power of the eight leaves. Eight leaf. Yah. That should be to continue. Yes, problem. Panjang banget, heran deh. Ujung-ujung, aduh, jatuh lagi. Mas gua tuh kalau ngebut kayak gitu. Butuh add 2. Ya, kita tuh add 2 ya. Coba dikematin sih. Hey bro. Bro sini bro. Kamu boleh hidup. Oke, udah 0 atau 2 ya. Kalau mati kan selesai sih. Entet. My turn. Dia gak usah lama deh. Lama mikir lah. My turn. Now. Yah. Gotcha. Dat. Hey, am I getting paid to babysit this kid? Babysit. Hey, I'm not a kid. Babysitter. Wahai. I'm not a kid. Hey, I'm not a kid. Long. Eh,
Biasa belum jauh langsung dipencet. Oh itu ternyata tangga. Aduh. Dan gua gak tau kenapa ini tahun 1200-an lampu sebagus itu loh. So magic ya. Aduh. Emang game itu serba magic pak. Ini tau kenapa tapi game itu serba magic. Hey bro. Aduh dia baik badang sini. Yay, treasure. Yeah, treasure sini dulu pak. Bro. Bro. Ini hey, bro. Nah kita enak. Let's finish it. Yah. My turn. My turn. Dan ini terakhir kayaknya. Jangan tahu risiko pakai yang lain. Pakai Rin aja. Ya lagi bisa nyanyi di belakang. It's no problem. Yes sir. Sirat. Dia udah stuck down semua sih. Udah ke apa tuh? Gimana ya? Ya, gak apa. Hup. Entah langsung. Gile. Ya, Pak. Gak apa. Gak apa. Hup. Lanjut lagi. Let's get going. Lanjut lagi. Oh, that's a beautiful looking treasure chest. Waduh. Yes, oh, defense 3. Bagus. Untung saya nggak lupa sekarang ya. Jadi amnesia lagi. Finally. Iya, oh. Wah, ini kurang kadas. Why? Hey, bro. Bro. Saya tahu Anda tuh cumi-cumi terbang loh, cuman tolong. Yah, ngindar dong. Bagus sekali. Oke, udah deh. Entet. Kita langsung beneran. Bagus. Udah hidup. Jauh kan? Iya. Rin. Jadi ya boleh itu deh. Yah. Raja lah. Tuh, buat pelan petinggi. Dan. Overdosis fix. Anda tau overdosis, pak. Yuk. Virus Hint, kayaknya itu deh. Itu udah efek samping dari itunya pak. Udah efek samping dari apa itu? Dari karakternya sendiri kan, mereka tuh kan kayak punya special ability gitu ya pak. Kayaknya kadang-kadang suka udah langsung auto confuse gitu. Cuma ada chance ya berapa persen gitu kan. Jadi kadang-kadang ke confuse, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kena efeknya, kadang-kadang enggak. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Face, ku. Lari, V. Running. Kayak Kapten Tsubasa. This one's all ours. Ya. Ketemu lagi, bro. Ya. My turn. Kali-kali. Lele. Untuk notice, Pak. My turn. Bang. Go get him. Get him. Get lagi. Ya, lanjut. Ya, ngantet. Oke. Kecewa, penonton kecewa ya. Sen aja deh.
Nah gitu ya. Penyu, penyu lewat ya. Langsung otak ke stun. Ya. Enggak lah ya kali. Yang tadi udah pasti auto, auto tadi udah ya. Udah hidup. Auto tadi. Eh enggak ternyata. Mungkin tet semua. Why? Tidak tet semua. Ya. Aduh, nanggung sekali. Please hold your applause. Oh, itu ternyata alasannya. Ada dinding satu lagi itu ya. Mau turun ke bawahnya, perjuangannya mesti setengah mati pak. Tolong ya tuh kan. Si, nanti kita balik lagi ke situ deh. Aduh, jangan-jangan sangat trias. Ya, kita lanjut lagi. Yo. Alright. Bro, udah itu ya bro. Long. Tet, tet, tet. Pertahannya itu kan bing, bing, bing. Tet, net, tet. Here I go. Aduh. Yo. Gotcha. Got it. Hey, am I getting paid to babysit this kid? Nggak sih, gue terus sama komisi mereka berdua lu. Aduh, buat gue terus sama yang tertawa lu. Ya. Nggak ada apa-apa. Ya, kita kembali ke tempat pertama. Nah, saya cuma buka dua pintu ini doang, loh. Penjualannya semuter-muter. Why? Oh, well. We're finally done. Akhirnya nyampe juga. Di ini kita langsung lawan bos nih kayak ini. Rest dulu seperti biasa. Capek. Enggak capek. Dan semoga langsung tet sih. Semoga dulu. Kita ada yang masih kunci. Enggak ada jelas. Enggak buka semua, Pak. Men. Kono drive. Nah gitu ya. Attacking ada, enggak ada yang lebih bagus attacking ya. Ih. Alah. Kayaknya enggak ada yang perlu batamin lagi. Jadi kita langsung auto save dulu. Jadi kalau misalnya gua ntet, kita ngulang lagi ke sini. Gitu ya, kita langsung lawan petinggi ya, bosnya di sini. Dungeon ya. Bos dungeon sini. Enggak usah pakai BC boso kelamaan ya. Tuh. Tiba-tiba dia muncul dengan sendirian. So magic. Apa nih ya kalau bahasanya nih ya? Naga petanduk atau apa nih? Wow. This one's nasty. Watch out. Okay. Nih kalau bisa kita jangan gerak dari tempat. Dan gua lihat dulu deh. Soalnya kita perlu spare tono. Spare tono dua. Ya, karena kan sekali ya, lihat tuh ada ini. Ada ini, apa sih? Nih. Itu alasannya. Standing up, kecuali tadi si Fiamma itu. Fiamma girin kasih motivate aja. Ya, semua setengah nambah. Tuk. Ya. Begin bereket. Langsung si kepuk semua. Lem itu. Dia pun berubah jadi palu keceriaan, ya. Kan palunya kore dari City Hunter, bukan. Tiba-tiba mereka langsung situ. Tidak seperti itu. Tenang saja.
Yoi. And cuman my turn. Aduh. Why? Ya deh. Kita langsung saja. Cross Revono. Yeah, you're done. Ya udah. Kenapa dia muter-muter padahal musuhnya cuma satu? Man. Oh ya. Apa itu satu apanya? Cross Raven. Cross Revono. See ya. Dadah. Dan cuma 10.000. Bagus. Baik. Wadaw. Entah. Gue tadi mau apa? Gue tadi sempat lupa gue mau apa. Oh iya. Yeah. Ini kalau nggak full potensial nggak seru nih. Tapi ya mau gimana? Gak apa. Okay. Elliot kayak bisa. Elliot harus analyze. Biasa, analyze itu penting pak soalnya. Analysis complete. Complete. Okay. Dia itu lemah sama cahaya dan juga gampang blind. Nama nightmare. Atau. My turn. Ini ada kesempatan buat si. White card. Let's see. Oh, this is a good one. Catch. Lah. Oh no, you don't. Nambah string. Ya, dia udah nambah string. Hey. Waduh. Ku auto atau buku dan balik lagi ke tempat. So, magic. Yah. Clip. Tebasan. Tebasan. Ini teknik. Ini kita udah tahu semua ya. Tebasan api. Lucky. And here I go. Support on. Di sini dia lemah. Agak lemah. Yah. Ya. Apa tuh dong? Gile. Oh no you don't. Waduh. Ya, nge-freeze. Di siapa tuh nge-freeze dia. Wah, lama sih ini. Felis. Gimana ya? Kayak gue penuhin dulu kali ya. Gue penuhin dulu SP nya si ini si kau. Tapi dia masih beku. Apalah. You okay? Thanks. Terus untuk ada auto heal nya si itu tuh. Tapi tuh si lihat jadi agak aman tentram. Here I go. P. Sorry, can you handle this? Will do. Lupa gua malu. Yah. P. Yah. Please. Tuk. Yah, kita buat dia berdansa dengan sangat ceria. Sampai saya puyeng lihatnya. And tarik lagi. Mas saya nggak bisa ini sih, nggak bisa nambah, gak bisa pakai sikat ini kayak. Gimana ya? Oke lah. Outflash. Bet aja deh, biar full. Ya, tuk. Ah, lihat nih.
I'll try at least. Apa kita langsung aja. Udah deh ya. Tolong jangan lama. Kamu udah cepet-cepet demi konten YouTube. Ya, lihat tolong nyanyikan lagu kentetan buat dia, ya. Tolong. Alunan nada keceriaan dari Elliot. And ya dan. Waduh, silau. Terima kasih atas semua yang tuh. Sama-sama. Ngantet. Yang benar saja. Dia tidak entet. Dan lu masih nge-freeze. Duh. Aduh. Bahaya nih. Emma tuh skillnya apa ya? Gue lupa lagi deh. Cuman dia sih bahaya nih. Kasian sih ini. Kasian siapa nih? Kasian si Crow. Dia kurang darah, full supply. Apa lah. Aduh. Ah, alamat entet sih. Enggak untung ya. Itu keajaiban ya. Itu yang kita bilang apa namanya, need a miracle. Good luck. I'll take it from here. Kau pakai O. Nggak perlu, kita langsung aja deh. Biar eksekusi aja dari langsung deh ya. Kelamaan. Wush. Leave it to me. Gua mau kepikirannya langsung. Gitu. Bodoh amat. Buang sih sebutnya. Tapi gak apa lah. Cam. Atau entes sih. Kalau itu deh. Itu deh. Tolong. Ah gitu kek. Mahal banget. Gitu kayak jadi emang enggak perlu ngelain skillnya. Tinggal wasted. Let's keep moving. Yeah. Idol saya juga. Finally it's done, bro. Bro. Done. Attack 3. I did it. Oops. Success. Yo. All right. Naik level semua. Wajah ya, ceria, ada ceria. Idol saya juga. Aduh. Ya. Ya. Tiap lantai makin kuat dan kita juga makin overdosis. Ya setuju, tapi apa nih? Termor. Gempa. Apa nih? Oh, itu. Kayaknya enggak jadi apa-apa ya. Oke, okay, deden. Apa? Eh, lagi juga ada suara ini. Gede, eh. Ya, kita cepet-cepet keluar dari sini deh. Ya dah, pokoknya buat ke YouTube, gue udahin dulu sampai sini. Karena kalau misalnya tidur udahin, gue udah. Eh, pokoknya intinya di sini kita cuman jajah dungeon dong. Ke YouTube ya. Kalau buat itu cuma lanjut lagi. Yalah. Segitu ya dari gue. Buat YouTube. Makasih udah menikmati konten ini ya. Meskipun ini ya gue bisa bilang update-nya cuma sebulan sekali sih. Tergantung gimana frekuensi gue main FIFA. Kalau main FIFA-nya udah jadi budaknya udah selesai, baru kita main game ini. Kalau masih menjadi apa sih buat itu, kalau di FIFA masih banyak konten, gue masih belum bisa main game ini. Kayak gitu deh ya. Untuk update game ini ya. Lah gitu ya deh gue. Seperti biasa buat warga YouTube, jangan lupa untuk like, share, comment seperti biasa yang membutuhkan. Sampai jumpa, subscribe. Iya udah subscribe bos, ya belum sih. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan saya itu ya. Dadah. Dadah ya. Dadah.